Husno telah dengan tepat memilih regu seperjuangan yang berpegang kepada prinsip perjuangan acuan sendiri, mengutamakan kepentingan rakyat Sabah. Sabah first, sayangi Sabah. Prinsip perjuangan ini adalah sama seperti inti falsafah perjuangan Husno New Deal atau Rundingan Baru, yaitu prinsip menolak kebergantungan kepada cara kepimpinan yang dipengaruhi kuasa tangan-tangan gaib. Karena kita sayangi Sabah, kita nak Sabah first. Tapi apakah identiti orang Sabah melainkan adalah Sabah IC sendiri? Kita mampu berdikari, kita mampu mengurus rumah kita sendiri, rumah Sabah. Kita ada dua kaki sebagai tungkat kita sendiri, saudara-saudara. Uruslah Sabah dengan kemampuan kita sendiri. Karena kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, ini kalilah, saudara-saudara sekalian. Begitu pentingnya bagi JRS untuk terus berani mempertahankan dan melindungi hak-hak dan kepentingan negeri Sabah dalam perjanjian Malaysia. Tidak payah kita harus takut ataupun kita harus kita meminta maaf kalau kita bokul mempertahankan hak-hak Sabah seperti mana di dalam perjanjian Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cukuplah kita berpecah dan dipecahkan. Jangan biar perbezaan melebarkan jurang di antara kita. Atas keinsafan itu, GRS seharusnya membawa citra kesatuan. GRS perlu terbuka kepada semua pihak yang berkongsi agenda dan teras perjuangan yang sama. Demi menyemarakkan semangat Sabah yang bersatu, saya akan membincangkan dengan rakan-rakan pimpinan untuk mengusahakan strategi dan pendekatan lain bagi membawa lebih ramai rakyat Sabah bersama dalam perjuangan berdiri.